Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala telah membuat dua tempat yang berbeda bagi kita di akhirat kelak. Kedua tempat itu sangatlah jauh berbeda. Ada surga yang kita ketahui sebagai tempat terindah, dan ada pula neraka yang kita pun tahu sebagai tempat menyeramkan. Itulah dua tempat yang akan disinggahi oleh golongan atau orang-orang yang berbeda. Tempat yang paling menyeramkan yaitu neraka akan diisi oleh orang-orang yang membangkang terhadap aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana orang-orang tersebut senantiasa tidak bisa mematuhi apa yang menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal inilah yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga akhirnya ia akan mendapatkan balasan yang setimpal di neraka Jahannam kelak. Akan tetapi, tahukah kamu seperti apa sosok penjaga atau penyiksa di neraka Jahannam itu? Neraka Jahannam dijaga ketat dan memiliki malaikat penyiksa yang sangat patuh terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sosok penjaga tersebut berdiri sangat tegap, berperawakan besar serta ekspresi wajahnya sangat seram. Memiliki suara yang amat garang dan memiliki temperamen yang kasar, sadis dan keras. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Tahrim ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari perilaku-perilaku yang mendekatkan kita kepada neraka Jahannam, serta mendekatkan dan memudahkan kita untuk menjadi manusia terbaik di hadapan Allah, agar kita sebagai umat muslim mendapatkan kenikmatan yang abadi di surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.